Museum Bank Indonesia telah memberikan pelayanan terbaik kepada pengunjung lokal maupun luar negeri. Berbagai penghargaan telah dicapai oleh Museum Bank Indonesia sebagai museum terbaik. Penghargaan tersebut tidak lepas dari pengembangan berkala yang telah dilaksanakan oleh Museum Bank Indonesia. Peranan dan fungsi Museum Bank Indonesia sebagai salah satu ikon Jakarta memberikan alternatif sarana edukasi yang bersifat entertaining, makanya disebut edutainment, kepada masyarakat yang ingin belajar mengenai sejarah Bank Indonesia, sejarah uang, dan sejarah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kenapa alasan ingin dikembangkan? Itu memang kan informasi itu berkembang, nggak mandek. Jadi sebagai untuk menyediakan kepada masyarakat informasi, kita terus akan berkembang. Jadi itu tidak akan berakhir sampai di situ. Namanya informasi sejarah kebijakan, semua itu berkembang, dan kita memang tidak akan statis. Jadi nanti jangan sampai misalnya pengunjung yang dulu ketika SD pernah ke sini, kemudian mahasiswa ke sini, kok masih sama aja. Sebagai cyber museum itu, Museum Bank Indonesia menyediakan informasinya itu secara online. Jadi semua dari sejak didirikan tahun 2006 itu kami sudah membuka informasi secara online, website itu yang dikembangkan terus-menerus. Itu istilah untuk informasi kita yang terbuka. Pemanfaatan teknologi seperti APE juga telah disediakan untuk memberi kemudahan bagi para pengunjung dalam mencerna informasi-informasi yang disajikan. Ya, kami menyediakan fasilitas namanya APE, alat pemandu elektronik, itu bersensor. Jadi tadi 4 bahasa dan 1 bahasa Indonesia, Perancis, Inggris, Belanda, dan bahasa Indonesia versi anak-anak. Cara kerjanya itu dia bersensor dan ada nomor. Jadi kalau kita pakai, ada ruangan-ruangan yang dia bersensor, ketika masuk kita nggak usah memencet tombol, langsung dia bersuara, ada penjelasan. Ada juga ketika kita masuk di display itu, ada kalau ada pengunjung lihat ada nomor-nomor itu, kita pencet aja nomor itu, misalnya nomor 143, klik, langsung nanti ada penjelasan mengenai diorama tertentu. Museum Bank Indonesia telah memberikan pelayanan terbaik kepada pengunjung lokal maupun luar negeri. Pengembangan yang terus diterapkan telah membuahkan berbagai penghargaan sebagai museum terbaik. Selama Museum Bank Indonesia beroperasi mulai tahun 2006, kami telah memperoleh beberapa penghargaan. Sebetulnya penghargaan itu bukan tujuan, tapi merupakan achievement atas usaha yang kerja keras yang selama ini kami lakukan. Tahun 2011 dari National Geographic itu dalam hal arkeologi, kemudian tahun 2012 museum terbaik dari penghargaan dari pemerintah DKI bekerja sama dengan komunitas jelajah, kemudian tahun 2013 penghargaannya belum ada, tetapi kami sudah menerima dari TripAdvisor itu setiap tahun, ya, mulai tahun 2012. Tahun 2014 mendapatkan penghargaan 2 sebagai museum terbaik dan museum pintar, karena dianggap bisa memberikan sarana edukasi yang menarik dan edutainment lah, menarik, juga bersifat rekreasional. Kemudian tahun 2014 juga pada Desember kami memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dalam hal pelayanan MBI. Nah, kemudian tahun ini nih 2015 kami juga memperoleh ISO 9001:2008 dalam hal pengelolaan koleksi uang, ya, koleksi numismatik. Harapan saya sebagai pengelola museum tentu saja
masyarakat yang berkunjung ke sini tuh bisa paham Bank Indonesia itu apa, sejarahnya tuh gimana, juga lebih menghargai gedung-gedung heritage. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung, Museum Bank Indonesia berlokasi di pintu besar, Jalan Pintu Besar Utara nomor 3. Waktu bukanya dari Selasa sampai Minggu pukul 8. Kalau Selasa sampai Jumat pukul 8 sampai setengah 4. Kalau Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai pukul 4. Hari libur, hari Senin dan libur nasional tutup.